Original song. Oh, thank wow. you. That's even Beautiful. More amazing. Wow. very, wow. She didn't even tell us that. They're going crazy for you. Thank you so much. We're well, feeling the same thing. He's standing up. Putri Aryani memang layak mendapatkan Golden Buzzer dalam American Got Talent atas performance-nya membawakan lagu ciptaannya sendiri yang sangat memukau. First impression saat greeting-nya pun sudah mempesona, spontan, confidence, dan sangat friendly. Bagaimana sih perjalanan hidup Putri Aryani dan implementasi talent management di balik prestasinya? Anak pertama dari tiga bersaudara ini lahir di Bangkinang, Riau pada tanggal 31 Desember tahun 2005. Putri lahir prematur dan harus berada di dalam inkubator bayi selama 3 bulan. Mengalami gangguan penglihatan, sempat berobat ke Singapura dan dioperasi mata kanannya, tetapi tidak membuahkan hasil dan akhirnya dinyatakan buta total. Sejak kecil, sering meniru bunyi suara yang didengarkan dan bakat bernyanyinya muncul saat dirinya berusia 2 tahun. Pada tahun 2014, saat usia 8 tahun 7 bulan, Putri memperoleh gelar juara 1 pada Indonesia Got Talent dengan membawakan lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion. Pada tahun 2016, Putri mendapatkan penghargaan Baiduri Award sebagai penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional. Masih di tahun 2016, Putri berhasil menjadi finalis The Voice Kids Indonesia. Putri piawai dalam bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Dia juga kerap mengembangkan karyanya di kanal YouTube pribadinya dan menciptakan album perdana yang bertajuk Melihat Dengan Hati. Tahun 2018, Putri mendapat kesempatan membawakan lagu Song of Victory di acara pembukaan Asian Games 2018 untuk memberikan semangat bagi para atlet disabilitas. Tahun 2021, Putri menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan spesifikasi instrumen mayor flute. Selanjutnya, Putri ingin melanjutkan studi ke The Juilliard School di New York, salah satu sekolah seni terbaik di dunia yang didirikan tahun 1905 yang telah meluluskan banyak alumni berpengaruh di industri seni di dunia. Tahun 2022, Putri berduet dengan Roni Udara yang juga personel dari grup musik Rubah dalam lagu Takdir Ini. Kemudian, pada bulan Maret 2023, merilis lagu Kidung Kelana di banyak digital streaming platform. Dan pada tanggal 6 Juni tahun 2023, Putri mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell pada America's Got Talent musim ke-18. Penampilannya menjadi kebanggaan Indonesia
dan video penampilannya viral di sekitar 30 negara. Di balik kisah sukses Putri Aryani, berikut ini implementasi talent management yang sangat baik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki cita-cita atau dream. Putri Aryani mempunyai cita-cita menjadi pemenang Grammy Award dan menjadi diva internasional seperti Whitney Houston atau Celine Dion. Dia yakin cita-citanya dapat tercapai dan diperkuat juga oleh orang tuanya yang telah memperkenalkan dunia musik sejak putri di dalam kandungan. Dalam perjalanannya, dream tersebut bukan hanya menjadi milik putri dan orang tuanya saja, tetapi juga menjadi dream seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah penemuan bakat dan pengembangannya. Yang pertama kali mengenali passion dan bakatnya putri di bidang musik adalah putri sendiri dan kedua orang tuanya. Bakat tersebut terus dikembangkan melalui kegiatan di rumah, mengikuti event-event pentas seni dan kompetisi, pembuatan album lagu dan sosialisasi melalui channel medsos, serta learning proses secara mandiri dan melalui lembaga pendidikan yang formal. Yang ketiga adalah support system yang memadai, yakni melalui dukungan keluarga dan kolaborasi dengan tim manajemen yang baik, dukungan masyarakat, lingkungan pendidikan, komunitas musik, dan dukungan pemerintah. Selanjutnya adalah reward system atas prestasi yang diraih, berupa uang, hadiah, fasilitas, beasiswa, piagam, pujian, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap hak cipta. Bakat tidak dapat secara otomatis melahirkan the best performance. Harus didukung oleh implementasi talent management yang baik juga. Ibarat bibit yang unggul, harus ditanam pada lahan yang subur dan dirawat dengan baik. Prestasi Putri Aryani adalah contoh pentingnya implementasi talent management bagi siapa saja dalam mengukir prestasi terbaiknya di segala bidang.